lagi dengan saya Nita Drani. Kali ini saya ingin kongsikan tentang pengalaman saya sebagai penulis pemula. Kita bercakap macam mana timbulnya minat menulis. Sebenarnya saya minat menulis sejak zaman sekolah. Ayah saya selalu membeli surat khabar, jadi di situ saya sering membaca, sering melihat cerpen, sajak yang disiarkan dan tentang buku. Jadi di situ timbullah minat untuk menulis, dan pada tahun 1992 macam itulah, ataupun 91, masa tingkatan 2, saya cuba untuk menulis surat pembaca. Dan alhamdulillah surat pembaca disiarkan dalam majalah Dewan Pelajar. Saya sangat gembira walaupun hariannya sekadar novel remaja dan satu majalah percuma Dewan Pelajar pada bulan itu. Jadi sebenarnya bila gambar saya tersiar dengan alamatnya, saya ingat lagi masa itu saya gunakan gambar pasport yang putih, ramai pula kenalan yang ingin berkenalan. Jadi secara tak langsung saya mungkin ramai sahabat bina lah. Dan bila di tingkatan 6, saya telah memenangi pertandingan menulis esei peringkat negeri Terengganu nombor 3, hadiahnya RM300. Jadi kemenangan itu menjadi perangsanglah untuk saya meminati bidang penulisan. Dan tambah pula pada semasa tingkatan 6, saya mengambil kesusasteraan Melayu. Jadi sedikit sebanyak ada kesannya lah. Dan selepas tingkatan 6, masa saya habis banyak dihabiskan di perpustakaan, saya membaca pengalaman penulis-penulis yang telah ada, pengalaman mereka, cara mereka menulis, proses kreatif mereka. Jadi saya berasa seronoklah bila membaca buku tersebut. Dan semasa di USM, saya berjaya memiliki buku-buku tersebut. Memandangkan semasa di U, saya sudah ada sumber kewangan melalui pinjaman. Dan semasa di USM juga, saya berkesempatan mengikuti bengkel penulisan. Jadi itulah kali pertama saya mengikuti bengkel penulisan. Walaupun sekadar perkongsian biasa, namun disebabkan perkongsian tersebut saya makin bersemangat. Saya telah cuba beberapa kali lah untuk menyertai pertandingan menulis cerpen yang dianjurkan pihak U. Namun saya lihat kesemua cerpen saya tu tidak ada kesudahannya, terbengkalai. Saya pun tidak pastilah apa sebenarnya. Mungkin saya tidak ada idea, mungkin saya tidak ada cara untuk menulis. Walaupun begitu, untuk memupuk minat saya menulis, biasanya hujung minggu saya akan ke perpustakaan. Saya akan mencari cerpen ataupun mencari antologi yang mengisahkan tentang penulisan. Saya juga membeli majalah lah yang berkaitan dengan penulisan. Saya akan kumpulkan dan saya telah jadikan satu bukulah. Jadi cepat-cepat tersebut menjadi rujukan saya. Sebenarnya saya belajar melalui pembaca lah cara untuk menulis, cara mendapatkan idea. Jadi melalui pembacaan saya dapat idea. Jadi alhamdulillah koleksi cerpen tersebut sangat berguna hingga sekarang lah. Mengapa saya suka menulis? Saya suka menulis kerana saya ingin meluahkan apa yang saya rasa. Di samping itu, saya juga ingin berkongsi pengalaman yang ada. Dan seterusnya, sebenarnya saya suka melihat nama saya terpampang di buku ataupun di majalah. Jadi sekarang ni bila menulis buku solo, dia merupakan, buku tersebut merupakan satu legasi lah, satu kenangan untuk diri saya dan keluarga saya lah.
jadi sebenarnya menulis ni menghilangkan tekanan sebab saya boleh meluahkan semua perkara yang saya rasa dalam tulisan. Kebiasaannya saya jarang-jarang menulis untuk meluahkan kesedihan saya lah. Untuk merealisasikan minat menulis saya pada tahun 2009, saya telah menulis di blog sebagai satu cara untuk meluahkan ataupun menyampaikan idea. Seterusnya, saya cuba untuk menulis cerpen dan menghantar dalam majalah. Alhamdulillah, pada tahun 2010, satu cerpen saya telah tersiar dalam majalah keluarga. Di samping itu, saya juga cuba untuk menulis surat pembaca dan menghantarnya dalam majalah Anjung Seri, majalah Mingguan Wanita dan majalah keluarga. Jadi, itulah langkah pertama saya untuk menulis. Dan pada 2018, saya telah mengikuti bengkel penulisan untuk melengkapkan diri dengan ilmu penulisan. Dan setelah itu, saya telah terlibat dalam penghasilan beberapa buah antologi pelbagai genre seperti cerpen, puisi, kisah hidup, anekdot dan travelogue. Kepada sesiapa yang berminat untuk menjadi penulis, teruskan usaha dan jangan putus asa. Sesungguhnya, setiap usaha pasti akan ada ganjarannya. Itu saja perkongsian saya.